Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesiaku, masih di C2 Speed. Siang ini, mengingat banyaknya pertanyaan tentang estimasi biaya ini itu pada motor Jupiter Jet, pada video kali ini kita akan menjawabnya, guys ya. Kita akan menjawabnya, dan untuk spare part yang digantinya apa saja kita akan bahas hari ini, guys ya. Ini adalah yang sering ditanyakan oleh para subscriber atau juga netizen. Kalau misalkan 650.000 di Jupiter Jet dapat apa aja ya. Ini Jupiter Jet dana pelajar, ceritanya dana pelajar ya. Uang 650.000 di Jupiter Jet dapat apa aja, kita akan bahas bareng-bareng, guys. Oke, jangan kemana-mana, apalagi kemana karap ya, kita bukbakin sabang saning di Jupiter anak, guys. Oke ya, diokehkan dan wow diwawukan. Pertama-tama kita dapat piston yakni 54, atau ini yang digunakan 53,75 alias KJ Oversize 75. Kalau mau pakai piston PIM Jupiter XB juga bisa ya, ada yang 535, 54 sampai 54,5 masih muat di liner standar. Ini pistonnya 5375 masih muat di liner standar. Sisa ketebalannya lumayan, soalnya ini 56,2 ya, kalau nggak salah 56,2. Kita ukur ya, 56,5. Oke. Di masih muat sampai dengan piston 54,5 di liner standar ya. Untuk estimasi biayanya, piston berikut quarter, coak, bubut sampai menjadi seperti ini ya, kurang lebih menghabiskan dana 250.000. mungkin beda daerah beda lagi harganya, namun untuk di daerah saya kurang lebih menghabiskan dana sekitar 250.000 untuk biaya piston, quarter, dan coak bubut, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian noken as ya. Nah, noken as ini bawaannya dimodifikasi, untuk pinggangnya kita bikin 18, soalnya ini masih pakai klep standar ya. Di angka 18 ini yang punya motor bisa bebas geber motor semaunya ya, tanpa pakai aturan, mau digulantungan, mau dibatak, mau digatengkan, di belayar-belayar bebas ya. Karena di angka 18 ini angka yang paling ideal dan paling aman untuk harian touring dan balap liar, apalagi untuk balap kemana karep ya, mau digulantungan sampai nepi ka pegat juga tali gasnya. Ini kita kasih ukuran yang lebih aman di angka pinggang 18. Alhasil lipnya naik 1,5 mili, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut ke bagian silinder headnya, guys. Oke, dan ini dia silinder headnya, sudah kita porting ya, sudah kita porting seperti ini. In maupun X nya juga udah kita porting ya, udah kita porting, udah kita polis, udah kita sekir ulang juga klepnya. Dan untuk biaya ini noken asnya masih bawaan ya, untuk biaya rubah noken as sama porting
itu sekitar 300 ribu rupiah ya, di negara saya. Syukur-syukur di negara kamu lebih murah ya. Di negara saya ini 300 ribu rupiah rubah noken as sama porting polis ya, 300 ditambah tadi piston bubut sama quarter 2,5, jadi 550. Yang 100 ribunya lagi biaya pasang packing top set sama seal clamp. Soalnya kalau udah di porting, udah di sekir ulang, baiknya lakukan penggantian seal clamp. Oke. Kurang lebih seperti itulah. Daripada kita ngagugulung teori hungkul, kita langsung pasang, guys. Oke, di let's go kan. Dan untuk per clamp-nya ini masih pakai per clamp standar. Untuk per clamp-nya masih mengandalkan per clamp standar. Standar bawaan Jepang ya, bawaan pabrik. Hanya saja kita kasih ganjel satu buah pin clip naon ieu teh ngaranana, nu kieu teh, nu kieu pokona mah lah. Nah, dengan ketebalan 1 mili, kurang lebih 1 mili. Ini untuk ganjel per clip. Ini pasangnya di bawah ya. Sebelum pasang per, pasang ini dulu di bawah. Oke. Kita pasangkan, guys. Di let's go kan. Oke, kita pasang clipnya. Nah, pasang clipnya di situ. Lalu diikuti per clip bawaan ya. Kurang lebih seperti itu pasang clipnya. Kita pasang. Untuk ketinggian overlapnya segini ya. Masih ada jarak kurang lebih 1,5 mili dari ujung klep ke ujung klep ya. Nah, kita pasangkan, guys. Oke. Untuk harga 250 itu ukuran pistonnya bisa mulai dari 53,5 sampai 54,5 ya. Untuk detail harganya sama. Apalagi sekarang ada Jupiter piston Jupiter XB ya. Nah, kalau pakai Jupiter XB itu bisa mengurangi dana sekitar 50 ribuan ya. Karena nggak harus coak bubut lagi. Kalau yang XB itu PNP alias plug and play. Kalau pakai KJ harus coak bubut. Soalnya ini kan tadinya udah pakai KJ ya. Ini tadinya udah pakai 53,75. Sekalian aja kita tutorialkan untuk estimasinya kurang lebih sekitar segitulah. Kalau pakai XB selisih lebih irit biaya. Oke. Mesin sudah kita dial dan kita akan coba hidupkan, guys. Kita let's go. Di Jupiter Jet kapasitas 53,5 sampai 54,5 itu untuk kompresinya. Kompresinya berkisar di angka 10,5 sampai dengan 11 ya. Kalau pengen lebih dari itu harus bubut blok atau pakai piston yang lebih dom. Kalau pakai SB rata-rata 10,5 sampai dengan 11. Pertamax biru untuk BBM-nya lebih oke. Karena ini nggak diukur kompresinya, karena posisi mesin terpasang ya. Tadi juga riwuh, hese itu nggak ada yalna teh. Digugunyin gitu ke dia. Untuk knalpotnya sendiri pakai standar bobok. Standar di bobok ya. Kita coba hidupkan, guys. Thank you.
Mesinnya cukup adem. Karbonya pakai PE24. Ya. Scarlett. Untuk final gearnya sendiri masih bawaan ya, 1536. Jalanan cukup padat sore ini. Jangan ada karbonat. Mantap, Dai. Iya. Oke, dan PJMJ di 38110. Sambil berjalan kita setting sampai benar-benar enak ya. Oke, mungkin itu ketia tadi cuplikan daripada segala pertanyaan atau masukan-masukan daripada subscriber tentang dana 650 di Jupiter Jet jadi apa aja. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik teuing.